semuanya. Oke, di video kali ini teman-teman udah lihat ya di judul atau di thumbnailnya. Kalau sekarang aku akan ngebahas mix eksternal yang murah meriah yang aku beli di Shopee. Tapi nih ya, sebelum kita bahas produknya, ngomong-ngomong soal Shopee nih ya, aku sekarang lagi rajin banget mainin games, namanya itu Shopee Tanam. Sini udah ada yang main games tersebut belum? Aku mau ngasih tahu kalau Shopee Tanam ini lagi bagi-bagi THR 10 miliar. Seru kan? Kita bisa main games tapi juga bisa dapat THR. Oke, di sini aku bakalan ngasih tips and triknya gimana caranya bisa panen koin banyak di Shopee Tanam. Oke, pertama-tama di sini kita harus buka dulu aplikasi Shopee kita tentunya. Nah, di sini di home ini teman-teman bisa lihat kan di sini ada tulisan kumpulkan koin Shopee. Tinggal diklik aja. Tara, di sini udah ada games-games yang menarik. Nah, sekarang kita akan pilih Shopee Tanam. Kita klik aja. Win. Oke, di sini udah masuk ke Shopee Tanam punya aku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada pohon terus gambar uangnya. Jadi memang tanaman pohon teh air ini adalah tanaman yang lagi hits banget. Jadi kalau misalkan kalian udah kayak aku gini nih ya, tinggal ke step berikutnya. Tapi kalau misalkan tanaman kalian bukan tanaman THR, kalian bisa ganti ke THR. Nah, di sini kalian bisa pilih deh mau tanam apa, kayak gitu. Nah, terus biasanya tanaman THR ini kita harus beli pakai 100 koin. Tapi sekarang nggak usah karena ini lagi gratis. Oke, kita akan siram dulu nih ya pohon punya aku. Siram, siram, siram. Oke, nah di sini tips dari aku, gimana caranya kita bisa panen lebih cepat? Jadi kita bisa minta bantuan teman, kita klik aja. Nah, kalian bisa share di sosmed kalian, mau itu WA, Instagram, Facebook, Twitter, Line, Messenger, apapun itu. Atau kita bisa juga minta bantuan nih ke teman-teman yang pengguna Shopee. Di sini aku mau minta bantuan nih sama Alfani, terus aku mau minta bantuan juga sama Maulidea. Aku klik dulu, aku minta bantuan dulu sama teman-teman aku untuk ngebantu nyiram tanamanku biar cepet panen ya. Soalnya teman-teman kita ini bisa bantu siram tanaman kita sampai 15 kali. Jadi lumayan banget kan, itu bisa mempercepat kita untuk panen. Nah, gitu ya. Sekarang di sini aku mau ngasih triks gimana caranya kita bisa dapetin 1 juta koin yang bisa kita panen dalam 1 hari. Dengerin ya. Kalian mainin game Shopee Tanam ini di pagi hari jam 9 pagi. Terus ya, parahnya lagi nih, FYI nih ya, bakal ada special event Shopee Tanam. Nanti di hari itu bakalan ada giveaway koin sebanyak 20.000 koin. Jadi please mainin terus gamesnya biar kita nggak terlewatkan buat dapetin giveaway-nya. Tunggu apa lagi guys? Sekarang langsung aja buka aplikasi Shopee kalian, terus mainin games Shopee Tanamnya. Karena THR ini cuma sampai 25 Mei 2020. Jadi catet ya, cuma sampai 25 Mei alias bulan depan. Oke, sekarang kita kembali ke topik utama untuk ngebahas mic eksternal. Nah, jadi kemarin aku beli mic eksternal ini, aku belinya seperti biasa di toko langganan aku untuk pervideoan. Nama tokonya itu di Shopee Midio. Nah, waktu paketnya datang, sebetulnya itu aku dikasih dusnya ya, seperti biasa gitu, dikasih bubble wrap juga, dikasih plastiknya juga. Cuman karena lagi musim kayak gini, kalau aku akan segera untuk membuang bungkus-bungkusnya. Ya, jadi isi dalam kotak kemasan mic ini kayak gini guys. Aku dapat pouchnya. Yang pertama di sini isinya ada micnya tentu yang jelas. Terus ini jacknya TRRS kita. Ini aku sambil nyontek ya. Jadi ini bisa digunakan untuk iPhone, hampir semua Android terbaru. Dan panjang kabelnya itu ada 1,5 meter. Nah, terus berikutnya di sini ada jack lagi. Ini jenis jacknya TRRS OMTP 3,5 mm. Terus panjang kabelnya itu ada 2 meter. Jack ini bisa digunakan untuk smartphone Android lama.
Terus masih ada jack lagi, adapter lagi. Ini yang TRS 3,5 mm. Kalau ini bisa digunakan untuk kamera, PC, dan laptop. Terus juga aku dapat ini ya, gulungan untuk ngerapiin kabelnya. Aku juga dapat extra foamnya. Dan isi extra foamnya itu kita dapat 2. Jadi foamnya sama yang dipasang di micnya itu ada 3 pieces gitu kita dapat sekaligus. Nah untuk harga mic eksternal ini harganya Rp68.040. Terus pengirimannya Rp12.000 dari Jakarta ke Bandung. Aku dapat seperti biasa potongan pengiriman Rp10.000. Pokoknya buat teman-teman di sini yang belanja di Shopee jangan lupa untuk klaim voucher gratis ongkirnya ya, karena itu lumayan banget. Jadi kayak aku sekarang ongkirnya cuma Rp2.000. Nah, total pembelanjaannya itu Rp70.040. Sekarang kita akan cobain mic-nya nih ya. Cincai gak nih? Nah di sini aku mau ngasih tau juga sama kalian, jadi si mic eksternal ini gak bisa aku colokin ke kamera aku. Itu sih kekurangannya, si kamera aku teh dia gak ada untuk mic eksternalnya. Jadi nanti kedepannya kayaknya aku akan pakai bantuan handphone. Jadi nanti aku akan record suaranya di handphone aku. Terus nanti antara suara aku sama video di kamera akan kita gabungin gitu ya caranya. Nah nanti kalau misalkan kalian pengen tahu gimana cara ngeditnya gitu ya, ngegabunginnya, kalian bisa komen di bawah, mungkin aku akan bikin videonya terpisah. Sekarang kita akan langsung coba dulu aja si mic-nya ya. Pertama-tama di sini aku udah nyiapin handphone aku, terus aku masukin aja si mic eksternal ini pakai jack yang bawaannya. Nah terus di sini aku akan buka aplikasi recorder. Kita akan rekam ya. 1, 2, 3 mulai. Tes, 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 tes. Ini adalah suara aku yang aku pakein mic eksternal. Nah, terus sekarang adalah suara aku yang gak pakai mic eksternal. Gimana? Beda gak? Teman-teman bisa ngerasain kan bedanya pakai mic eksternal sama suara dari kamera bawaannya langsung. Dan biasanya kalau pakai mic eksternal gini aku nggak perlu teriak-teriak kayak tadi ngomongnya, apalagi lagi bulan Ramadan gini ya. Ini cukup membantu sekali untuk menghemat energi ya sister. Aku sangat tertolong sih dengan adanya mic eksternal ini. Oke, jadi gimana teman-teman, udah bisa ngebedain belum kalau misalkan video kita pakai mic eksternal sama pakai suara yang bawaan dari kameranya? Udah pasti beda kan ya hasilnya. Nah, di akhir closing video ini aku pakai mic eksternal aja biar aku nggak usah teriak-teriak ya. Seret guys. Nah buat teman-teman di sini yang pengen beli juga mic kayak gini, kalian bisa cek aja di description box aku. Aku udah taro link Shopee-nya. Jadi nanti kalian tinggal check out aja ya, nggak usah ribet. Oke, dadah. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Shopee tanam edisi Ramadan, hadiah THR 10 miliar.